Seperti saya kata tadi, setiap PKPD termasuklah sambung atau tidak adalah di atas nasihat KKM, Kementerian Kesihatan. Setakat ini belum ada nasihat lagi dan kita tidak bincang pun di mesyuarat khas menteri-menteri setiap pagi, dan saya pun tidak tahu apa seterusnya, dan kita serahkan kepada KKM lah yang akan menasihatkan kerajaan. InsyaAllah selepas menerima nasihat daripada KKM, pastinya kerajaan akan membuat keputusan dan tentu saja akan ada announcement dan sebagainya. Selagi tidak ada pengumuman, maka kita kira setakat hari ini seperti yang seperti biasalah, iaitu PKP ini diteruskan sehingga 14 hari bulan, unless ada pengumuman. Saya tak tahu ada atau tidak ada pengumuman, saya tidak boleh komen sebab itu ianya terserah kepada KKM.